Hebat juga kau anak muda, mampu menangkap senjata rahasiaku. Kau ini apa-apaan, datang-datang langsung menyerang. Kalau kena jidatku bagaimana? Aku kan bisa mati. Lagian aku ini belum kawin. Dasar sialan kamu ini. Aku melihat gerak-gerikmu. Apakah kau yang dijuluki pendekar seruling sakti yang telah membunuh saudaraku? Kisana, kamu ini apa-apaan? Datang-datang langsung menyerang, main tuduh sembarangan, main serang asal-asalan. Lagian, aku ini bukan pendekar yang kau maksud. Kamu ini salah orang. Ternyata bukan kau pendekar yang selama ini aku cari. Ya iyalah bukan. Lagian kamu itu lebih baik tanya dulu, iya atau tidak. Jangan main serang asal-asalan. Maaf anak muda, kalau begitu saya pamit pergi. Dasar penjahat sialan, main menghilang aja dia. Sedang tidur di sini, suara siulan mengganggu tidurku. Maaf Kisana, kalau suara siulanku mengganggu tidurmu. Saya maklumi anak muda. Anak muda sepertimu bisanya cuma apa? Suara siulannya aja seperti suara kentut, apalagi ilmu kanuraganya pasti hanya secetek, hanya seujung kuku ini aja. Kisana, kau begitu merendahkan aku. Jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Anak muda, ternyata kau pemarah juga. Ayo silahkan. Juga ternyata pendekar ini. Jurus menantang matahari. Hai anak muda, itu jurus pamungkasnya Shinto Gendeng. Pendekar tapak sakti 212. Apakah kau Siriro Sableng yang pendekar terkenal di mana-mana itu? Benar sekali paman. Memang saya ini Wiro, murid Eyang Shinto Gendeng. Ternyata seluruh kesaktiannya Shinto Gendeng dia turunkannya kepadamu. Sungguh luar biasa. Paman ini bisa aja. Apakah paman ini yang dijuluki si Raja Tua, sahabat dari Eyang Shinto Gendeng? Soalnya Eyang dulu pernah bercerita bahwa punya sahabat yang mirip banget seperti paman. Benar sekali anak muda, Shinto Gendeng itu adalah salah satu sahabat terbaikku. Oh iya paman, dunia persilatan sekarang ini sedang digegerkan dengan munculnya pendekar seruling sakti. Apakah paman tahu siapakah dia? Benar sekali Wiro, dunia persilatan sekarang ini sedang diguncang dengan munculnya pendekar seruling sakti
yang telah banyak menumpas segala bentuk kejahatan di muka bumi ini, Wiro. Tapi dia sedikit sadis pada musuh-musuhnya yang tiada ampun bagi musuh-musuhnya, Wiro. Benar sekali, Paman. Saya melihat sendiri, Paman, kesadisannya dalam menumpas segala musuh-musuhnya, Paman. Hati-hati kau, Wiro, kalau bertemu dengan pendekar seruling sakti, karena kesaktian serulingnya sungguh luar biasa. Baiklah, Paman, akan aku ingat selalu nasihat Paman. Oh ya, Paman, Paman dicari sahabat Paman, si muda gila. Katanya dia ingin bertemu dengan Paman. Ah, apa kabarnya tuh orang ya? Sudah lama saya tidak berjumpa dengannya. Setahu saya sih, kabarnya baik-baik saja, Paman. Tapi ya itu, sedikit gila dan mata keranjang. Betul sekali anak muda. Ya sudah ya, Paman. Si Raja Tua, saya ingin melanjutkan perjalanan dulu. Silahkan anak muda, baik-baik sayang. Salah, baik-baik di jalan. Terima kasih, Paman. Saya pergi dulu. Sungguh luar biasa muridnya si Pau Gendeng.